Pertahanan Johor Darul Takzim Fadli Shas enggan kempunan kali kedua menjulang trofi Piala Malaysia. Ini apabila skuad Harimau Selatan berentap dengan Kedah untuk merebut kejuaraan 2017 di Shah Alam Sabtu ini. Penyokong-penyokong Pahang menanti tendangan yang kelima dari pemain Pahang iaitu Hafiz Kamal. Pahang mengekalkan Piala Malaysia. Sememangnya aksi final Piala Malaysia 2014 menjadi memori pahit buat warga JDT termasuk Fadli Shas. Menunjangi benteng akhir Harimau Selatan, impian Fadli untuk meraih gelaran sulung kejohanan ketika itu tidak kesampaian. JDT dikecewakan Pahang dengan kekalahan 3-5 dalam penentuan sepakan penalti selepas terikat dua sama dalam permainan sebenar. Namun peluang itu datang lagi kali ini dan Fadli tekad menebus kekecewaan 3 tahun lalu untuk membawa pulang trofi berprestij itu ke bumi Johor. Saya tak, macam tak nak pisang berbuah dua kali lah. So 2012 tu hampir-hampir nak menang, so tak ada rezeki kalau penalti. So kali ini semua pemain tahu tanggungjawab masing-masing dan ingin bawa pulang Premiership ke negeri Johor. Berada di kemuncak prestasi, Fadli dijangka bergandingan dengan Junai Astal untuk mengekang asakan lam merah pada aksi final nanti dalam usahanya melengkapkan koleksi kejuaraan peribadi. Premiership dalam Malaysia ni, saya satu lagi tak ada Premiership, so saya nak Premiership. Macam mana dia punya keinginan tu? Keinginan memang nak sangatlah untuk macam saya punya koleksi peribadi, so dan untuk pasukan juga, untuk saya tu. Pasukan.